Okay, Tiok, welcome to my channel. Hari ni kita nak cerita pasal baby car seat. Yang ada depan aku ni adalah model OneSpin Plus 360 daripada brand Quinton. Okay, so Quinton OneSpin Plus 360 ni adalah berasaskan safety standard R44, bukannya R129. So maknanya OneSpin Plus 360 ni peralasan saiz dia adalah mengikut berat bayi dan bukannya ketinggian bayi. Itu adalah beza R44 dengan R129. Dan satu lagi, R129 ada side protection yang korang boleh nampak dalam kasit macam Ricardo Salia 125, macam tu. Okay, so harga dia adalah RM700. And antara kasit-kasit yang ada kat luar sana, ini adalah kasit yang paling sempurna untuk standard R44, yang di mana dia ada ISOFIX attachment. Dia juga boleh attach menggunakan seatbelt kereta untuk kereta yang tak ada ISOFIX attachment. And lepas tu dia ada kaki depan ni untuk bagi dia punya position tu lagi solid. And dia ada headrest adjustment, dia ada inlay untuk newborn, and dia juga ada lumbar support untuk newborn, and dia ada 5-point harness. And tapi ni ada juga protection sedikit, tapi tak secanggih yang R129 punya car seat. Okay, so inilah dia rupa dia. Size dia boleh kata agak compact dan tak begitu bulky. Dan juga dia punya berat, saya boleh kata orang perempuan pun boleh angkat lah, dia tak berapa berat sangat. Untuk newborn, korang kena guna inlay ni dan juga lumbar support tadi, and wajib memusingkan ini ke arah belakang. Okay, so kasit ni dia boleh laras angle dia dalam 3 level, and kalau korang pusing ke arah belakang, dia punya kedudukan tu memang membaring, so memang sesuai untuk newborn. And kalau anak korang dah besar nanti, korang boleh buang benda ni dan sorok seatbelt ni, dan dia punya headrest ni boleh tarik dan panjangkan. So ini adalah bentuk dia dan kedudukan anak korang bila dah besar. So kasit ni dia caters, kalau mengikut berat, dia boleh caters budak dalam newborn hingga ke 12 tahun. Tapi itu bergantung kepada anak korang punya pembesaran lah macam mana. Tapi in teori dia boleh support sampai 12 tahun. So bila dah 12 tahun nanti, korang boleh remove ni, dia akan ada ni saja dengan ni. Okay. And kalau korang beli kasit ni juga, dia ada include sekali sun visor untuk anak korang supaya tak terkena matahari sangat. And cara pasang dia simple je. Korang letak benda ni kat belakang, and korang kena attachkan dia punya hook ni, getah hook ni dekat belakang kat sini lah. Sangkut je. So inilah dia rupa bila dah pasang sun visor tadi. Inilah dia sun visor tadi, dia lembut je, lembik, tapi dia ada frame besi kat dalam supaya mengekalkan bentuk dia. So inilah dia bentuk Quinton OneSpin Plus 360 dengan visor. So bila panas ataupun korang tak nak anak korang kena matahari, korang boleh tarik and boleh ikut korang punya preference lah untuk kena sikit ke cahaya ataupun tak kena langsung ke. Inilah dia rupa dia, full in action. So ini adalah untuk budak yang lebih besar. Untuk newborn, korang wajib pusingkan budak tu menghala ke belakang. So untuk laras level, angle dia ataupun orientation dia, dia cuma menggunakan satu level kat sini. Dan ini adalah position newborn bila menghala ke belakang. Ini adalah position baby tu bila dalam newborn punya mode. Dia akan pandang ke cermin belakang, dia punya badan akan fully baring, and baby akan selesa duduk di dalam ni. And dia punya cushion ni memang lembut, aku boleh kata antara yang terlembut berbanding brand-brand yang lain. And kalau korang beli Ricardo, itu cushion dia memang agak keras dan kain dia agak kasar. So aku tak sure untuk budak 5 tahun ke atas mungkin selesa, tapi untuk budak newborn aku rasa tak begitu sesuai lah. Yang ini sesuai dan kain dia sejuk. Yang dalam ni adalah foam rasanya, and lembut dia almost macam gel tu. Okay, untuk fabric pula aku dah test tadi, aku renjis air. So fabric dia adalah breathable material,
So memang sejuk, tak panas, angin boleh lalu, but it comes at a cost sebab dia adalah tidak waterproof, tak water resistant. Aku try renjis air tadi, dia terus serap. Tapi walaupun dia terus menyerap, korang boleh basuh. So tak ada masalah pun. And even dia punya tali pinggang ni pun korang boleh buka, boleh basuh. The only thing yang tak boleh cuci adalah dia punya tali pinggang ni. Sebab ini aku tak tahu lah boleh cabut ke tak. Tapi kalau boleh pun mungkin agak rumit. Seperti yang aku kata tadi, untuk standard R44 dia punya saiz adalah berdasarkan berat. So untuk stroll, untuk kasih ni, kalau korang boleh tengok, dia cater untuk group 0 plus, group 1 dengan group 2 and 3. So dia boleh support daripada newborn sampailah 12 tahun anggaran. So sebab dia adalah R44, maknanya bila dia kata 12 tahun tu, apa yang dia support adalah 36 kilo. Lebih daripada 36 kilo, korang kena tukar kasih lain. Berbeza dengan kasih R129, dia punya saiz adalah berdasarkan tinggi. So kalau korang beli yang R129, dia punya sini, dia tak akan tulis berat, dia akan tulis 0 ke 15 cm ke, itu kecil sangat, 0 ke 50 cm ke, contohnya 50 ke 80 cm ke. Itu adalah untuk R129. And untuk R129, dia ada flap kat sini untuk side protection. Tapi sebab ini adalah R44, dia tak ada side protection, tapi dia ada juga benda ni untuk protect sikit lah. Boleh lah. And yang bagusnya, kasit ni, semua benda ni boleh dibuka dan dibasuh. Tapi digalakkan basuh dengan tangan saja dan bukan dengan mesin. So kalau anak korang terbuang air ke, termuntah, tertumpah makanan, tertumpah susu, boleh je cabut semua. Setiap tempat ni ada button. Ni button, boleh cabut, ambil semua dan letak dalam mesin basuh. Untuk ibu bapa yang dah beli kasit ni tapi tak berapa reti untuk mengendalikan dia, dia senang je. So kalau untuk letak anak, korang boleh letak ke sini, ke tepi dulu, and letak anak korang. Dan bila nak pasang, korang kena satukan dua-dua ni, dua-dua buckle ni korang kena satukan. Nampak dia ada slot, satukan dan masuk dalam slot ni. Dan untuk mengetatkan lagi, korang boleh tarik dia punya strap ni. Okay, so ini dah ketat. And untuk buka pula, korang just boleh tekan je benda ni. And yang baiknya, sebab buckle ni dia sebenarnya agak ketat, so untuk kekuatan seorang budak tu, budak 5 tahun ke bawah, dia orang memang takkan larat untuk buka ni. So agak safety lah. Tapi untuk orang dewasa, senang je, kita boleh tekan and benda ni akan tercabut. And kalau anak korang dah besar sedikit, ataupun korang nak dia selesa sikit sebab korang tengok dia terlalu lemas, untuk panjangkan balik seatbelt ni, dalam manual saya rasa tak ada, ataupun mungkin saya tak perasan, and dalam YouTube pun susah sikit nak jumpa. So caranya ialah kat dalam ni. Kalau korang intai sikit kat dalam ni, dia ada satu besi. Korang je tekan je besi tu. Okay, tekan and dia akan release. So kita boleh tarik. Tapi korang kena hold lah. So, aku boleh selak benda ni. Besi ni, korang boleh tekan, dia akan release. Walaupun car seat ni tak ada side protection flap yang tepi tu, yang terbuka tu, tapi dia ada juga cushion side protection dari kat sini. So in a way, dia adalah almost mengikut R129 punya standard lah. Itulah dia. And seperti mana yang aku cerita tadi, untuk standard R44, minimum requirement untuk menggunakan rearward facing adalah hanya sampai 9 bulan. Berbanding untuk R129, dia menyuruh kita untuk menggunakan rearward facing sampai 15 bulan. So tak ada masalah pun untuk guna R44. Cuma instead of 9 bulan kita dah tukar ke forward facing, kita just tunggu je sampai 15 bulan baru kita tukar ke forward facing. Unless anak korang dah besar terlampau cepat dan tak selesa rearward facing, dan boleh kita tukar ke forward facing. Tapi kalau kita tengok kat sini pun,
rearward facing adalah newborn up to 4 years old. So sampai 4 tahun pun kita boleh guna rearward facing, tak ada masalah. Dan seperti mana yang korang boleh baca daripada nama dia, One Spin Plus 360. So car seat ni dia punya angle of rotation dia tu, dia punya pusingan tu adalah true 360. Maknanya dia punya pusingan tu ada unlimited. So korang boleh letak ke belakang, bila mak duduk belakang boleh pusing, boleh pusing ke depan, boleh pusing ke pintu tanpa masalah. Sebab ada certain car seat dia kata 360 spin tapi degree of rotation dia hanyalah 355 darjah. Bermakna bila dia dah pusing sampai 355, dia stuck kat situ. Dia tak boleh pusing lagi. Dia tak boleh continuously pusing, dia stuck. So kalau korang nak dia pusing ke sini, korang kena undur balik dia ke sana. Nah, berbanding dengan ni, ni adalah true 360. Korang boleh pusing, dia pusing. Untuk yang nak pasang kasih ni menggunakan ISOFIX dalam kereta, ISOFIX ni berbeza mengikut kereta. Ada kereta memang dah disediakan lubang khas dan senang untuk dicapai. Untuk kereta saya, ISOFIX dia agak ke dalam dan sukar untuk dicapai. So untuk tackle isu ni, Quinton juga ada provide dia punya attachment ni. Cara pakai adalah just tekan, masukkan dalam dan akan jadi macam ni. Dan ISOFIX attachment tu akan lagi senang untuk dicapai. Dan pemasangan ni lagi senang. Yang ni aku ada pasang alas.